Nih, untuk sebelumnya ya. Sim-simannya diganjel seng seperti ini nih ya. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh, diganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ogi ya. Ini untuk video lanjutan dari yang kemarin belum diselesaikan. Datang lagi motor Satria F dari Sukabumi, minta di porting poli. Kebetulan ini juga setelan karbu yang sebelumnya terlalu boros, jadi ngembul pedes ya, ngasap putih, tapi dari setelan karbunya kayaknya dari min pilot jet main jetnya minta pergantian. Oke, nanti kita mau cek dulu, mau ngerjain porting polish dulu yang paling penting nih untuk hari ini, mumpung masih sore, mau pratelin dulu, paling ini kelarnya juga malam ini ya. Oke, kita hari ini mainan tuner lagi. Oke, disimak terus videonya biar nggak ketinggalan seperti apa nanti pas pengerjaan porting polish. Saya juga mau videoin. Pantengin terus ya. Tribunan semua nih. Tuh. Kacau. Tuh, tribunnya nih. Kok ini juga kayaknya belum lama. Suwe kayaknya nih. Gitu. Bongkar ini ya. Masih tribunnya si anyar. Si anyar. Cuman sayang banget ini. Padahal baru loh ini. Di tribun-tribun kayak gini. Tuh, mau jadi pantai. Alatnya rolong ya. Sebenarnya palu karo ketok. Martil. Martil karo pahat. Karo pahat. Padahal dol bautnya. Cangkang harus mulai kegerusnya. Zaman pulih pulih suwe. 5 minggu. Hah? Oh iya, din sampean sih yo. Iya benar, din sampean. 5 minggu. Mbak. Packing platnya, packing besinya ya. Nih, kalau nggak ada tuner di, nggak ada pencuneran di sini, untuk pistonnya itu sundul di packing ya, tuh bekasnya tuh, bekasnya nih. Nah nanti saya mau tuner lagi nih, sesuaiin sama pistonnya ini biar nggak sundul lagi. Untung belum lama ini. Biasanya kalau udah keseringan nyundul itu ada, jadi ada kebocoran di bagian packing ini gitu. Oke. Untuk head juga udah kecopot ini. Oh. Ini di sini. Ini terlalu boros untuk asupan bahan bakarnya. Jadi gosong bawahnya. Untuk head ini ada sebagian baut yang selek ya. Nih di sini. Nih tadi ini selek satu.
dan bautnya pun udah dipahat-pahat seperti ini nih tadi. Nah, tadi bekasnya ya. Bekas dipahatnya mana? Sudah saya cariin bautnya. Banyak banget yang pada dipahatin. Enggak jadi. Nih. Salah satunya aja dipahatin seperti ini. Sama cangkang nokennya nih. Selek satu di bagian luarnya ya. Yang pendeknya. Nih. Nih selek satu. Atau dol ya. Nanti dibenerin aja. Oke, itu aja sih tambahannya. Oh iya, sama ini nih, baut. Ini oli nih. Kalau bisa jangan disiltip seperti ini nih ya. Saya ulangin lagi. Tuh, jadi ini nyumbat untuk oli masuk ke head gitu. Untuk naik ke head nyumbat di sini. Tadi sempat ada sumbatan, kirain saya itu dari tribon ya, dari lem. Ternyata ini siltipnya nih. Nih. Buat teman-teman aja kalau misalkan mau bongkar sendiri, jangan dikasih tribon, emang udah didesainnya pakai ring tembaga seperti ini ya. Gitu. Jadinya nanti noken kegerus seperti ini nih. Ini pada kegerus tadi di bekas cangkangnya udah pada ini karena olinya telat ya. Nih. Pada kegerus. Udah karena udah terlanjur. Sama ini sebenarnya juga packing karetnya ini baru, cuman berhubung di tribon lemnya, di lem tribon gitu jadi keras nih seperti ini nih. Tuh, keras. Udah. Nanti lanjut saya mau porting aja dulu. Kalau untuk masalah yang pada dol ini saya mau telepon sama yang punya motor karena berhubung di motor ditinggal kerja ya. Kemungkinan sih nanti malam kalau enggak besok mau diambil gitu. Oke, disimak terus videonya biar enggak penasaran seperti apa nanti pengerjaannya ya. Untuk noken egg ya, udah pada kegerus dalam nih. Kelihatan enggak? Udah pada kegerus yang bagian tengahnya karena olinya kesumbat tadi ya. Tuh seperti ini. Untuk egg-nya sama nih. Ini sorry. Ini noken in. Ini noken egg. Nah, yang egg bagian luar nih kegerus. Tuh. Baik lagi karena silen ya, nyumbat. Selesai tinggal pengerjaan porting nanti. Udah, kita lanjut pengerjaan porting polisnya ya. Paling kalau untuk perakitannya besok pagi. Karena dari baut cangkangnya pada selek ada yang rusak, terus dari cangkang nokennya selek juga bautnya. Gak bisa dikerjain sekarang ya. Ini piston pakai 66 ya, dari 66 pakai punya TDR. Nah, saya tinggal nyesuaiin aja nih untuk porting polisnya. Jadi untuk porting polis hari ini saya nggak jelasin berapa ukurannya untuk berapa, karena untuk video-video yang sebelumnya sempat saya jelasin ya. Jadi hari ini saya tinggal ngerjain aja. Ini sudah super kering. Ini adalah pacem. Kampung kemarin lama ya? Berapa hari? 2 minggu. Buset. Kampung rencana balik lagi. Hah? Kampung rencana balik lagi. Lah, ngapain lagi? Biasa, sawah minta disiramin. Minta? Sawah minta disiramin. Sawah?
Oh, lah kering enggak nyampe irigasinya. Ini untuk hasil dari porting polisnya ya. Tuh, tinggal nanti pengelausan lagi. Untuk diameternya segini. Tuh. Ini udah selesai. Nanti tinggal pengerjaan yang selek nih. Yang dol nih. Yang ini satu sama jangkangnya satu. Oke. Thank you.
Ini untuk cangkangnya udah selesai ya. Tuh. Tinggal nanti yang headnya belum kering itu untuk bautnya. Satu lagi udah. Tinggal cuci head. Tinggal dicuci. Bersihin, lanjut pasang. Oke. Disimak terus ya biar enggak ketinggalan nanti seperti apa hasilnya. Berarti untuk head udah selesai, tinggal karburatornya nanti. Ini ya, untuk bushing udah jadi semua, ini udah jadi. Untuk klep nanti kita mau bikin, mau ganti yang baru aja, soalnya dari klep yang sebelumnya itu dipasangnya dengan klep yang bukan originalnya. Gitu. Nanti coba kita mau bersih-bersihin. Udah. Tinggal disikat lagi, dibersihin. Seal klep nanti ganti kita ganti pembalut ya. Sama nanti nih, kerak-keraknya saya mau bersihin lagi. Tuh, untuk hasil porting polisnya. Karena belum bersih aja ini, ya. Tuh, seperti ini. Oke. Tinggal pembersihan. Udah, dilanjut terus. Setelah ini nanti kita mau rakit kembali headnya. Terus karena baru masih sore ya. Udah sore juga. Udah. Disimak terus biar nggak ketinggalan. Seperti apa nanti hasilnya. Pas perakitan. Mantap enggaknya. Klepnya ya, baru. Sealnya saya ganti baru aja. Nih untuk sealnya. Ganti baru saya pakai yang Japan ya, nih. Ada tulisannya di sini. Empat saya ganti karena yang ini lebih awet, yang double ring. Biar gak bocor-bocor aja ini untuk sealnya. Sip. Bersihin dulu untuk headnya. Nih untuk sebelumnya ya, sim-simannya diganjel seng seperti ini nih ya, tuh kelihatan nggak? Tuh ganjel-ganjel seng ya. Coba kita cari lagi yang bekasnya. Udah ya, untuk sim-siman udah selesai. Tinggal perakitan ke sana tadi, nanti ke bloknya. Oke, sip. Disimak terus videonya ya, jangan di skip. Apa buat ini rezeki, ini rezeki. Rezeki mana? Coba ditolak. Jadi orang-orang tahu orang yang lainnya tiba-tiba ini jadi ini jadi luar. Niki, bide kancaku. Ini tali injek sini. Untung nanti aku belum mau tamat tapi memang kini mau. Kamu tiap hari nek wong nang sini. Nek lanang ora mungkin.
ane ne bagi yo mata ide-ide sisa. Jadi ngopo nang sayur. Ngopo kene iso dikene. Gue 25 dia melakukan satu saya kerasa di. Ya lah. Kamu punya aku. Motor aku sing ae, nampak ngopo nanti. Sing di. Sumpah. Sing sumpah. CP. Tinggal apa piring? Itu enak apa tiang aku? Rung 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 rung. Bisa dimana weh? Itu penting sini lorong sisi CP. Sing selek tambah tambah dia. Wis. Sing masuk plok plok boy. Masuk plok 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 plok. Ini kilo sih masih. Ya cocok pun semini lihat tadi. Masih harus semini. Udah nih, udah saya tes, cuman hasilnya nggak memuaskan ya. Karena di sini dari yang punya motor nggak jadi ganti karbu, masih tetap pakai yang imitasi ini. Bukan nggak cocok intinya ya. Saya nggak mau ngejelasin masalah karbu, soalnya takut rentan banget buat teman-teman. Intinya nggak cocok, ini karbu nggak enak. Sayang banget padahal udah di porting enak banget powernya tadi, cuman bawahnya giran di atas di betot. Udah sempet saya ganti mejet turojet lagi sampai 2 kali, tetap nggak ketemu untuk karbunya. Nanti bilang sama yang punya aja, nanti saya bakalan untuk minta pergantian karbunya. Sayang banget padahal udah enak. Sama gas pontanya ini terlalu berat, jadi nggak tahu nih minta dibongkar ulang. Seret banget. Kampas kopling minta ganti selip. Harusnya udah enak banget ya, cuman masih selip. Gitu. Oke. Untuk pekerjaan intinya udah saya selesaikan, alhamdulillah udah selesai, enak, halus. Cuman PR-nya nanti untuk pergantian karbu, kampas kopling sama PR koplingnya, tambahan satu lagi ini. Kabel gas. Insyaallah jos banget ini motor. Oke ya, terima kasih udah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang mau komen-komen, saya terima kritik dan sarannya ya. Mohon maaf jikalau ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.